Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, kemarin kita udah belajar tentang tanaman. Sekarang kita belajar tentang hewan berkaki dua, yaitu ini. Kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar angsa. Angsa sama bebek beda ya. Kalau angsa di sini badannya lebih panjang, kalau bebek itu badannya pendek. Angsa ini lebih panjang dan bulunya sangat putih juga, mulutnya warna oranye. Nah, kalian udah tahu kan sekarang kita nyanyi bebek angsa yuk. Potong 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. Nah, udah tahu ya bedanya angsa sama bebek ya. Nah, sekarang waktunya kita pulang. Kita ke besok lagi. Sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita nyanyi bersama. Gelang sepatu, gelang gelang beramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, ibu di rumah menanti-nanti. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.